Irido. Oh. Tidak offside kali ini, semua peluang dimiliki pemirsa oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana dan sebuah peluang emas didapatkan tadi oleh Egy Maulana Fikri yang membuat semua penonton tadi sudah berdiri dari tempat duduk. Teruskan, apakah menembak atau mengumpan? Memang situasinya sulit bagi dia. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Egy Gemilang di Senica, modal bagus Timnas Indonesia di Piala AFF. Egy Maulana Fikri Gemilang bersama klub Liga Slovakia, FK Senica, yang bisa jadi modal bagus bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2021 di Singapura. 5 Desember nanti, musim 2021 jadi salah satu yang terbaik dalam karier Egy Maulana Fikri di Eropa. Pemain kelahiran Medan itu mengemas 2 gol dan memberikan 4 assist bagi FK Senica pada musim ini. Yang terbaru, Egy Maulana Fikri mencetak 2 gol saat melawan MSK Žilina dalam lanjutan pertandingan Liga Slovakia. Sebelumnya, Egy Maulana Fikri hanya membantu klub berjuluk Zahorači itu lewat sumbangan 4 assist di Liga Slovakia dan Piala Slovakia. Torehan itu cukup bagus bagi pemain muda seperti Egy Maulana Fikri yang baru berusia 21. Lewat penampilan gemilang tersebut juga, Egy Maulana diharapkan memberikan efek positif bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2021. 5 Desember 2021, 1 Januari 2022 mendatang, Egy Maulana tetap bisa membela tim Merah Putih di Piala AFF. Akan tetapi, FK Senica hanya memberikan izin kepada Egy Maulana ke Piala AFF setelah 18 Desember. Atau jika skuad Garuda lolos dari fase grup. Pada Piala AFF tahun ini, sebanyak 10 peserta berpartisipasi ke dalam 2 grup. Dari 2 grup, hanya 4 tim atau masing-masing 2 tim dari setiap grup yang berhak lolos ke babak gugur guna melakoni semifinal. Itu artinya, apabila Indonesia bisa sampai ke semifinal Piala AFF, maka Egy Maulana Fikri akan diizinkan FK Senica untuk ikut memperkuat Timnas Indonesia. Piala AFF sendiri tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA,